Halo, assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kali ini saya mau nunjukin sesuatu frame kacamata. Kita lihat. Ini bingkai kacamata. Bentuknya kotak agak opal dari depan. Ini kategori elastis. Ini mereknya Berni. Terus kita lihat apa perbedaan bingkai frame ini, perbedaannya sama bingkai-bingkai yang lain. Kita coba pakai bingkai yang lain pemirsa. Ini contoh kayak gini, karena dua kacamata. Kalau yang ini nggak bisa ditarik, biasa, ini udah biasa nih. Kalau yang ini agak apa, bukan luar biasa, apa, ada perbedaannya, agak unik. Kita buka ya. Jadi ini bisa ditarik, bisa dipanjangin, kita panjangin. Ini di sini. Jadi kita tinggal dorong dari sini. Memanjang tuh, panjangnya segini. Nih, ditarik, panjangnya segini. Sekarang satu lagi, kita tarik lagi. Dorong. Udah begini. Jadi di sini ada magnetnya pemirsa. Tuh di kacamata ada magnetnya nih. Jadi ini setelah ini bisa dipakai begini. Terus kita bisa didorong lagi. Ini tinggal dorong. Kalau mau yang biasa, nih kalau biasa balik lagi ke awal. Jadi kita pakai tinggal begini. Cuma di sini uniknya ini bisa dipanjangin. Yang ininya panjangin, oh tinggal tempel ada magnet, jadi semacam kacamata baca yang udah jadi itu. Cuman kalau ini framenya, jadi kita taruh di sini biasanya untuk dokter profesinya, untuk kesibukan bisa nempel. Kalau mau dicopot tinggal magnetnya dibuka. Ini agak unik, ini soalnya frame yang belum jadi ini. Kalau yang biasa, yang ada magnet begini nggak bisa ditarik. Kalau yang ini kan dibikin frame biasa, jadi fleksibel. Ini framenya mereknya Berni. Kita tarik lagi pemirsa. Kita masuk. Sebentar. Kita bisa stop di sini. Nih jadi ini karetnya kayak silikon ini, jadi lentur. Pakai ini seperti biasanya. Kali aja videonya bermanfaat. Jadi kacamata ini bisa dipakai, bisa ditarik. Ada magnetnya. Ada magnetnya. Jadi nggak harus semua, bisa separoh. Terima kasih frame Berni, ada magnetnya lentur. Kali aja videonya bermanfaat. Bisa dikunjungi di optik-optik terdekat. Kali aja ada yang sama yang punya frame kayak gini. Bisa digantungin ntar pakai apa namanya? Magnet, taruh di sini. Assalamualaikum.